Hai Armi, selamat datang di Ina Armi TV. Kembali lagi di konten bacain, review, atau bahas jalan cerita webtoon BTS, yaitu Seven Fashako. Kali ini gue bakal bacain episode yang ke-8. Sebelum masuk ke video, gue bakal infoin kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi buat teman-teman Army yang belum baca webtoonnya, kalian bisa baca terlebih dahulu di aplikasi webtoon. Nanti kalau udah, kalian bisa datang lagi ke sini, kita baca lagi dan bahas jalan ceritanya bareng-bareng. Dan seperti biasa juga, di sini gue bacanya melalui browser, karena kalau melalui aplikasi webtoon itu tidak bisa ke-record karena masalah copyright. Oke, langsung aja kita baca episode yang ke-8. Sebelum mulai, di sini lagi hujan, jadi kalau misal suaranya kurang jelas, mohon dimaklumi ya. Berikut episode ke-8. Ini segerombolan kelompok hijau neon yang sebelumnya agak sombong itu. Mereka lagi berlari. Salah satu dari mereka ngomong, akhirnya kita bisa menyelamatkan diri berkat pencuri-pencuri itu. Jadi pencuri yang mereka maksud ini adalah Haru dan Zeha yang datang untuk mengambil pedang kuno. Memalukan, kami selamat berkat para pencuri. Mereka masih berlari, tapi ini ada seseorang yang datang juga. Apa kata mereka? Ini kayak dari hoodie-nya kayaknya Hwan atau dari karakternya Jin. Ada pencuri lagi. Buat apa dia mendatangi tempat yang penuh biom? Benar-benar gila, kata si kelompok yang baju neon ini. Ya, ini kayaknya adalah Hwan. Dan karakter Hwan-nya ini lagi menggumamkan sesuatu. Seven Fashako with BTS Original Story by Hype episode ke-8. Dan ini Zeha sebelumnya yang pedangnya mulai bersinar ketika baru aja disentuh. Ada apa dengan pedang ini? Kata Zeha. Pedangnya semakin bercahaya. Dan kayaknya ini flashback dari pedang tersebut. Aku akan berdiri di garda depan. Kayaknya benar ini lagi flashback atau lagi ceritain asal-usul pedang kuno tersebut. Yang punya pedang ini ngomong, aku akan memotong biom dengan pedang pembunuh. Dengan begitu, kedamaian di tanah kita. Jadi Zeha bisa melihat kenangan dari pedang kuno itu setelah dipegang olehnya. Kita lanjut. Dan ini biomnya mulai mau menerkam Zeha. Namun langsung ada yang pecah. Dan ini pedang yang semula kusam atau udah rusak gitu mulai jadi bagus kembali. Pedangnya berubah. Apa ini yang dinamakan pedang pembunuh? Ini Zeha lagi pegang pedangnya dan langsung mengayunkan pedang tersebut. Biomnya langsung terbelah-belah menjadi beberapa bagian. Kayak mau pecah gitu. Pedang ini bergerak sendiri. Wah, ada biom yang muncul lagi. Sebenarnya ini apa? Kita lanjut. Bukan saatnya memikirkan hal lain. Oh, langsung ada bayangan Zeha dari pedangnya. Pertama-tama aku harus menyelamatkan Haru. Dan Zeha langsung mengayunkan pedang tersebut. Biomnya langsung terbelah. Semuanya langsung terbelah menjadi banyak bagian. Dan ini ada Haru yang tak sadarkan diri. Zehanya terengah-engah.
tapi masih ada banyak biom. Tapi pedangnya mulai bergetar lagi. Ada apa? Tiba-tiba pedang ini jadi lebih berat. Oh, bukan bergetar, tapi malah pedangnya jadi berat sendiri. Dan Zeha kesusahan buat angkat pedangnya. Tidak hanya pedang ini. Baju yang kupakai juga terasa lebih berat. Apa aku kelelahan? Biomnya langsung berkerumun lagi. Sial, masih sebanyak ini. Ada seekor biom yang mulai mendekati Zeha lagi. Kayaknya ini ada rantai emas yang mencoba menghalangi. Haru kah? Zeha, fokuslah. Oh ya, Haru. Haru, kau tak apa? Dan ini rantai emasnya menyerupai kayak naga gitu atau kayak lebih kayak biom juga. Langsung menyerang biom tersebut. Menghilang. Tapi ada biom di belakang mereka. Tapi ada sesuatu yang menyerang biomnya. Bukan dari Zeha atau Haru. Kayaknya Huan yang tadi kah? Dan biomnya kaget. Ya, kayaknya ini adalah Huan atau karakter dari Jin yang memakai panahan putih. Dia yang nyelamatin Haru sama Zeha. Keren. Satu karakter lagi ke unlock, yaitu karakter dari Jin, yaitu Huan. Wah. Huannya langsung menyerang para biom lagi dengan panahannya. Tapi di belakang Huan ada biom yang lain. Hati-hati di belakangmu, kata Zeha. Biomnya malah meninju si Huan. Tapi biomnya kayaknya terbelah gitu. Langsung ditebas sama Zeha. Dan ini Haru dengan kekuatannya dan Zeha dengan pedangnya. Biomnya masih banyak padahal mereka sudah membunuh beberapa. Tapi biomnya malah lari. Kita selamat, kata mereka. Ini kok jadi lucu kartunya ya? Dawan, ini Zeha ngomong. Omong-omong, siapa sebenarnya orang yang tiba-tiba muncul ini? Apa dia masih hidup? Di sini bahaya, ayo bawa dia pergi, kata Haru. Aku tak menyangka kau masih berburu. Kami kembali karena melihat para biom berlari ke arah sana. Kalian, ini kayaknya yang ngomong adalah kelompok dari hijau neon yang tadi. Benar. Semua yang ada di sini milik kami. Loh, kenapa mereka yang mengklaim sedangkan mereka tadi ngumpet ketakutan? Belum jera ternyata. Kalau tidak ingin terluka seperti saat itu, pergilah. Masih sombong ternyata. Bersambung.
Dan ini beberapa komentar dari para ARMY. Oke ARMY, sekian video bacain, review atau bahas jalan cerita tim BTS yaitu Seven Fashako. Kali ini gue bacain episode yang ke-8. Di episode ke-8 kita melihat pertarungan Haru, Zeha yang melawan rombongan Byom. Dan tadi ada satu karakter lagi yang ke-unlock, yaitu karakter dari Jin yang bernama Hwan. Ciri dari Hwan ini adalah membawa panahan sebagai senjatanya. Hwan bergabung bersama Zeha dan Haru untuk melawan gerombolan para Byom tersebut. Di scene akhir tadi kita melihat kelompok berburu dengan seragam mereka yaitu berwarna hijau neon yang masih saja sombong seperti episode yang pertama, padahal sudah diselamatkan oleh Haru dan Zeha. Mereka malah mengklaim Byom-Byom yang sudah dibunuh oleh Haru dan Zeha itu sebagai milik mereka sendiri. Mari kita tunggu karma dari kelompok tersebut, dan mari kita tunggu episode selanjutnya mengenai alasan kenapa Hwan bisa datang ke museum tadi, padahal ada banyak rombongan Byom di sana. Menurut teman-teman ARMY, bagaimana dengan episode ke-8 kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Jika menyukai video ini, klik tombol like-nya, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga. Oh ya, minta tolong untuk subscribe channel yang satunya lagi, yaitu BTS ARMY Daily TV. Link subscribe gue taruh di kolom komentar. Akhir kata, makasih udah nonton. See you in the next video. Bye-bye.